ini bunyi siapa nih, Dok? Ada bebek, guys. Iya. Kemudian kita dapat telur nih, guys. Kalau rezeki anak soleh enggak kemana ya kan, guys? Bingung sekali. Guys, ada telur, guys. Wih, dapat mata. Satu, guys. Wih. Oh, ini ternyata, guys. Wih, udah ada anjing yang makan, pecah, guys. Mungkin biawak kurasi kan. Pagi-pagi dulu, guys, cari. Ada lagi, guys. Satu, guys. Wih, mantap. Ada dua, guys. Wih. Ada lagi, guys. Ini, guys. Wih. Banyak sekali, guys. Wih, udah dapat tiga, guys. Wih, bebeknya sangat sangat baik. Cari lagi. Mana tahu ada di bawah nih. Nyon. Wih, ini lagi, guys. Wih. Wih, banyak, guys. Makan, guys, rezeki anak soleh, guys. Jadi kayak mana kita buat ini, guys? Ayo. Kita pergi dulu ke darat. Teman-teman, kita dapat banyak, teman. Ada 4 telur, guys. Ada 4 telur, guys. Darat lagi, guys. Paya, boy. Ada pepaya, guys. Paya ini. Wow, nice. Nice to meet you. Pencuri apa dulu kami ini, guys? Bisa, guys. Boleh panjat. Tatur aja tonton. Ah, pagi-pagi ini kami, guys, mau curi dulu, guys. Curi pepaya. Ada orangnya, guys. Pelan. Bye. Anina buru sudah semi dong. Udah. Ternyata, guys. Guys, sangat sulit, guys. Aduh, guys. Sikit lagi, guys. Wait. Berhasil, guys. Berhasil, guys. Satu lagi, guys. One piece. Kita dapat dua, guys. Lumayan makanan two pagi. Two piece here. Okay. And papaya. Ada telur, ada pepaya. Enak ini, guys. Inilah siap makan perkampungan, ya. Hidup seperti ini. Ayo, guys. Saksikan terus, guys, perjalanan kami, guys. Dua pepaya. Biar kita online. Oke, guys. Kita ikuti terus perjalanan kita, guys. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Bakar-bakar dulu sini, guys. Pakai lumpur mati dong, lumpur ayam, lumpur putihmu. Arung nih. Di termasuk. 6 meter jurung. Iya, guys. Jalannya sangat apa, guys? Semak-semak, banyak duri. Masuk sana, sana. Banyak durinya, guys. Kita mesti hati-hati di sini, guys. Kita nggak tahu entah ada ularnya, entah apa. Ini juga nih, banyak duri-duri, guys. Aduh. Kena tusukan kaki, coy. Aduh. Guys, sini, guys. Kita jumpa pengaragat tua, guys. Dia. Di atas sekarang. Coba video. Udah naik, Ben. Udah. Sudah. Tentu. Oke, guys. Kami akan membuat untuk membakar ini, guys, ya. Dan geleng-geleng mana nilai? Mali untuk gua.
Bisa lah. Bisa lah. Boleh kusul salakmu. Bisa. Pertama-tama guys, kita ambil dia seperti tanah lumpur. Nah, kalau keras dia enggak bisa, guys. Nah, dia seperti ini, guys. Ya kan? Kita taruh di sini, guys. Di mana? Dang dong. Silamuk mak. Pak Ferdinand. Ini guys. Daun saat ini. Dia seperti telur asin, guys. Kita tutup dia, guys. Apal baik. Apal baik. Beginilah. Pas kami tadi jalan dari sana. Ya aku tengoknya itu. Pasti betulot tiap pagi itu sih. Sambil nengok agaknya. Oh, ngambil saya Bapak. Enggak, nengok-nengok aja. Untuk apa tuh? Buat ada bebek yang kecil-kecil di rumah aku taruh. Enggak mau menggudang itu. Pelet lah, Pak. Campur pelet juga. Sama semalam berapa hari sudah mau masuk sini ya. Bebek belum pulang sudah masuk si Raja Merah. Memang ludai sih. Mungkin si BTB itu kurang putar-putar itu. Mungkin lah, orang bekerba itu kan. Kan rotarnya sekali dua. Dua punya dia? Iya, sekali jalan. Itu punya pengsi junta ini. Padahal masih 40 hari masih sebelum panen kita udah mau kerja. Padahal katanya 3 bulan. 3 bulan kan 90 hari. Memang rapat di apa di kepala desa bulan 4. Sudah ada. Bulan 4. Kalau enggak makan lagi orang gimana mau bikin bulan 4-nya, Pak? Pak ya, tengoklah hasil panen sekarang. Agak kan itu mau dikejar. Ngawasak besok lagi ya. Siap guys. Ngapul.